Tidak sempurna seorang pemimpin kalau sekiranya dia tak jalan hukum Allah di atas muka dunia. Bukan nanti kon suan yai tongkan atau mai tongkan. Tapi orang yang jadi pemimpin sama ada raja, presiden, dia kena jalan hukum Allah di atas muka bumi. Kalau kita kira pada zaman-zaman lah ni, ya, negeri. Dah manusia ni dibelah, belah, 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 belah negeri dia supaya belah kek. Dulu ni bumi Allah sah. Ya. Tapi dengan sebab manusia tu lah. Duk pergi belah negeri tu, negeri ni, negeri tu. Maka jadi ada hak kecil, ada hak besar. Tak apalah. Kita tak ada kena kecek banyak. Apa boleh dibelah negeri daripada negeri besar jadi negeri kecil. Wala tattabi'il hawa. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama baynahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ayat 26 sampai 29 surah Sad. 4 ayat, beberapa tajuk dan isi yang Allah Ta'ala firman di dalamnya. Yang pertama iaitunya dalam ayat yang ke-20 ni, Allah panggil Nabi Daud. Ya Daud. Ulas banyak-banyak kali tak apa. Nabi Muhammad seorang yang Allah Ta'ala tak panggil Ya Muhammad. Allah panggil Nabi Muhammad ni Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Mulia kepada Nabi Muhammad, Allah tak panggil nama. Walaupun nama Muhammad dan Ahmad ada disebut beberapa kali di dalam Quran, tapi apabila panggil betul-betul ni, Allah tak panggil Ya Muhammad, panggil wahai Nabi, wahai Rasul. Tapi Nabi-Nabi lain, mula daripada Adam, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim. Dalam ayat 20 ni surah Sad, Ya Dawud, wahai Dawud. Sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Sebab Nabi Daud ni, selain daripada dia berjawatan Nabi, dia adalah sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai pemimpin. Gapo tu? Tu herayat dia. Fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Dua kali. Buak dengan lop, positif dengan negatif. Gapo tu? Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariah. Ni orang jadi pemimpin. Kena tegak dan jalan hukum Allah di atas muka bumi. Tidak sempurna seorang pemimpin kalau sekiranya dia tak jalan hukum Allah di atas muka dunia. Bukan nanti kon suan yai
ต้องการหรือไม่ต้องการtapi orang yang jadi pemimpin sama ada raja presiden dia kena jalan hukum Allah di atas muka bumi. Kalau kita kira pada zaman-zaman lah ni, negeri dah manusia ni dibelah belah 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 negeri dia supaya belah kek. Dulu ni bumi Allah sah. Tapi dengan sebab manusia itulah duk gi belah negeri tu, negeri ni, negeri tu. Maka jadi ada hak kecil, ada hak besar. Tak apalah. Kita tak ada kena kecek banyak. Bapa boleh dibelah negeri daripada negeri besar jadi negeri kecil. Tapi hak pentingnya jalan hukum Allah, iaitu hukum syariah. Dan berdosa besar bagi orang yang jadi pemimpin tak jalan hukum syariah atas muka bumi. Tuhan akan soal dia sikit lagi. Sama ada raja, presiden, ia tak jalan hukum Allah. Sebab tu yon undur semula ni. Dalam suratul Maidah Allah Taala firman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah." Siapa-siapa yang tidak berhukum dengan peraturan syariah, unek-unek yang Allah Taala buat turun yang ada di dalam Quran. Tiga kali. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ini tiga kata ni. Walaupun saya baca tak ada tertik dah. Tapi tu hai praknam. Cok moho. Bagi orang yang jadi pemimpin dan tak jalan hukum Allah dalam negeri, maka dia adalah orang yang fasik. Orang yang zalim dan orang yang kafir. Ini Allah Ta'ala sebut betul-betul dalam Quran. Lepas tu berapa negara atas muka dunia. Kita tak sekira negara kafir lah. Negara kafir tu ia nak bunuh hukum Islam ke? Jauh langit bumi. Hak kita bicaranya negeri Islam. Negeri yang diperintah oleh orang Islam tak jalan hukum Allah, maka pemimpin utama sekali ia berdosa. Sebab apa? Kepimpin ni maknanya kan krong amnat duduk dalam tangan dia. Tu saya tanya sikit lagi. Saya misal ni raja nama Dolah. Tu saya tanya, "Loh, mu jadi raja dulu dah?" "Yo." "Bapa mu tak jalan hukum aku. Aku ayat sosa dalam Quran. Bapa mu tak jalan hukum." "Tak tahu tu he. Orang ramai tak say tu he. Kita pasang akak tangan dalam sepa. Sepa tak say, kita pun malah dek cara. Pakai halal belakang. Judi halal. Bon kasino pun ada. Jual tino pun ada. Arok jadi tamada. Hanya lah belakang tu. Tuhan akan tanya sosok sikit lagi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Tiap-tiap orang bertugas tanggungjawab. Dan tiap-tiap orang yang bertugas tanggungjawab tu akan ditanya tentang tugas dia. Tanggungjawab dia. Tak ada kira tamnen kecil, tamnen besar. Siapa kau ketua pemimpin negara. Ni Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Rayak kepada Nabi Daud sebagai contoh. "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa." Saya baca sekali lagi. "Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariah." Tu dah. Sebahagian daripada ajaran Islam kita kena terima, iaitu nya kodmai yang menjadi rathamanun untuk nak jalan hukum Allah atas muka bumi. Allah ayat lagi, "Bilhaq," yang benar, "yang diwahyikan kepadamu." Ini ayat kepada Nabi Daud. Dan ayat waktu turun ayat ni kepada Nabi Muhammad SAW
Nabi pun baca kepada sahabat, sahabat baca kepada tabi'in, tabi'in baca, 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 baca. Siapakah kita hari ini? Duk dengar ayat, duk baca ayat, serupa dengan hak Nabi baca ketika terima wahyu dulu. So lagi, Tuhan raya kepada Nabi Daud. Hak saya raya kat katanya, buak, let lop. Hak sana buak, suruh jalan hukum. So lagi, wala tatabi'il hawa. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu. Nah, tengok. Jangan lam iang. Jangan kau kang tu eng. Jangan fak fai dai. Jale tu. Walaupun benda tu canggah dengan diri sendiri, keluarga, orang kita kenal dan sebagainya, kena jale hukum. Pak kita nak cari mana orang atas dunia zaman sekarang ni. Hak nak jalan hukum kena atas bini, kena atas anak, kena atas waris, kena atas saing, orang hak dia kena, orang hak dia hormat. Walaupun duk wayak katanya kot mai kemuat. Mulut saja ya wayak. Tapi hakikatnya sebenar dak. Orang-orang mulia buat salah, tak ada kena masuk grup, tak ada kena hukum. Tapi orang hina, orang tak ada duit, orang-orang miskin, buat gapa-gapa sikit, dibubuh, yat koha, gotu, goni, gotu, goni dan sebagainya. Sebab itulah di zaman Nabi SAW, ada satu hadis. Nabi sebut, katanya, di zaman Yahudi ataupun Bani Israel, apabila orang mulia buat salah, maka tidak dikira salah. Tapi orang yang hina ataupun orang fakir miskin, orang tamada buat apa-apa, maka dihukum dengan hukumnya. Nabi pun besar. Daripada hadis ni, Nabi besar kepada umat Islam, siapakah hari kiamat, jangan buat supaya Bani Israel zaman-zaman dahulu. Inilah kita tengok. Bok prong habis. Dalam bahasa Melayu dia panggil pincang. Pincang ni maknanya bunuh. Redoh habis, rebeh habis. Hukum-hukum agama orang buat benda haram ni jadi biasa. Orang pek cuy dengan benda wajib pun jadi biasa. Inilah yang Allah Taala royak di dalam Quran suruh kita jalan hukum syariah. Wallahu a'lam, saya tak pandai nak wican negeri itu negeri ini. Tapi jalan hukum syariah setengah-setengah negeri hanya ada di dalam hukum keluarga ya. Tu pun bukan semua. Ham nikah, ham cerai, ham fasakh. Apa? Bagi saka. Tu ada tu. Lepas tu hak lain-lain tidak dijalan hukum Islam. Sebab tu kalau kita buat kecek, jadi gambar mudah-mudah. Tuhan raya di dalam Quran suruh jalan hukum, tapi manusia tak jalan hukum. Tuhan mengepek sungguh-sungguh. Tuhan dia mengepek sungguh-sungguh kepada manusia. Ih, bakpo boleh jadi lagu tu. Acaya akam duk berlaku, gotu, goni, gotu, goni. Hei manusia, dengan sebab mung tak siguna hukum aku ni lah, mung kena duduk terima akibat yang tak molek. Kalaulah mujalai hukum aku, nasyaya acayakam kanko kanrai, tak ada atas muka dunia. Amin, selamat. Yang tu herayak di dalam Quran, walakum fil qisas ya hayatun ya ulil albab. Dalam hukum qisas, qisas artinya bunuh balah. Siapa yang bunuh orang dengan sengaja, maka dia kena bunuh. Hayatun tu heraya. Hiduplah orang lain. Orang yang jadi pembunuh ni, cerak dia kena mati. Sebab apa? Sebab dia bunuh orang. Walaupun dia sarapat, tapi hukum kena jalan atas diri dia. Zina. Anak muda. Ataupun orang biasa bini, biasa belaki dah. Kalau sekiranya jalan hukum sungguh, tak ada orang zina. Orang yang mabuk kaya, kena rotel tu dah. Kalau kira dengan hukum Islam ni, kena 80 rotel.
siapa yang mabuk kaya tak ada kira makan arak ke daun ketong ke nak apa 80 rotan tu kena kena rotan atas belakang kecing berok situ lagi. Ha tu. Tapi dengan sebab bebas benda-benda ni arak dijual dengan secara bebas. Go tu gani. Haninglah. Manusia kena dak terima akibat yang duk buat sendiri, duk reka sendiri. Pas apa tah lagi? Jatah sama jatah boleh menikah, tino sama tino boleh menikah. Negeri jan minta maaf ni, saya kecek, tak ada kasar tapi royak hak sungguh. Bila manusia tukar habis dah fitrah. Jatah sama jatah boleh menikah, tino sama menikah, tino sama tino. Jatah dengan tino tu jadi tamadah dah. Duk zina, duk gapo. Ya akan jadi kebinatangan dia panggil. Masyarakat jadi masyarakat menate. Lebih pada menate lagi. Balhum adon. Tuhai raya. Bahkan mereka itu lebih sesak daripada menate lagi. Inilah. Yang Allah pesan di dalam ayat supaya gapo? Jale hukum syariah atas muka bumi. Jangan turuk sama sekali hawa nafsu. Sebab apa tu? Fayudillaka an sabilillah. Bila turuk nafsu, ya nak orang ni ada nafsu belakang. Ada perasaan belakang. Nak turuk. Perasaan sendiri. Go tu gani. Tuhan pun raya. Kerana yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nah, tengok. Orang ada turuk nafsu. Tak ada turuk peraturan syariah lakan habis punuh gelewing habis sebab apa? Sebab turuk nafsu. Itulah unik-unik negara orang buat tu bahah juga gogain dalam sapa tubik mari pak nampak moleknya rathamanun tapi buat jalan sungguh patibat sungguh dak alih. Nyaga doh habis bunuh hatulah kalau ambil Islam ambil undang-undang Islam mari hukum mari patibat sungguh nescaya dunia akan aman selamat tak ada acayakam yang berlaku atas muka dunia. Kalau kita kecek lagu ni boleh jadi orang kafe setengah-setengah yang nampak setengah-setengah yang tak nampak tapi kita naknya orang yang bijak kecek royak so. Nak jadi semua orang pakat boleh terima belaka katanya. Hukum Islam lah. Dengan cara Islam lah. Cara selesai masalah. Yang paling baik, paling molek, paling elok, paling bersih. Paling ikutlah. Nak kata apa. Tu cara. Tapi dengan sebab manusia tak saya terima hukum Allah. Maka sebab itulah manusia sendiri kena duk terima akibat buruk dalam hidup dia. Allahu akbar. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum 'adzabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Ni tak ada kira ni, orang jadi pemimpin ke, rakyat ke, tuk radap chan, orang dia sesat daripada jalan Allah akan beroleh azab yang berat pada hari hitungnya amal. Akhirat sikit lagi. Wahwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia masuk di dalam golongnya orang yang rugi. Nanti hiling pala semualah. Orang jadi pemimpin tak ada kira ni. Tuk radap. Daripada pemimpin hok kecil sekali. Tak tahulah saya pun tak pandai kot nak royak katanya. Dalam kampung tu siapa? Ha, kita tak lah mudah-mudahan untuk nebel, untuk kemenir, naik obata. Ha, naik. Siapa sungsut kong telah peratid. Setengah-setengah negara, tak ada presiden, ada raja, ada naik rata menteri. Ada setengah-setengah negara, ada raja. Ha, tu. Dan sebagainya. Ikutlah, nak tak nama gapo hak peratuh negara, maka orang tu akan ditanya sikit lagi. Run lau. Daripada anak dia, cucu, cicit, cocok. Kalau sekiranya jadi raja, subtot lagi. Kalau dia benar-benar Islam, maka dia akan ditanya banyak.
Nabi SAW rayak di dalam satu hadis. Man husiba uziba. Saya nak ui puak kita ngapa belakang eh. Hadis ni tiga patah. Man husiba. Hawaw singbo. Bacanya husiba. Lepas tu soal lagi. Uziba. Siapa yang banyak disoal dihisap, maka tetap orang tu kena azab. Dia tu hai tanya banyak, tak kira orang gapa-gapa. Man husiba uziba. Cerak orang tu akan diazab. Masya Allah. Apa orang jadi pemimpin? Saya dengan bersih hati dah. Saya kecek, tak ada niat katanya mana-mana orang. Saya nak tanya ni, ramai-ramai. Orang jadi pemimpin. Ada ke tak orang tak biasa corruption? Tak biasa menipu? Kat langit. Siapa yang duduk dalam tamneng tak biasa tipu duit? Duit tengah. Siapa itu? Ha. Nabi ayat SAW. Siapa yang curi jarum sepotong? Jarum sepucuk. Tuai dia tak reda. Maka orang tu akan direndah di dalam api neraka. Jarum sepucuk. Terang pergi beli di kedai. Jarum sepucuk weh. Orang tahu, tak jual jarum sepucuk. Dia jual sekali dengan benih. Jarum dua, tiga pucuk. Sekali dengan benih, lima kuk. Ha, tu. Nabi kaya. Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyah. Yamutu yawma yamut. Wahuwa ghashin li ra'iyati. Illa haramallahu alaihi aljannah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Mana-mana orang yang rakyat dia pilih jadi pemimpin. Cikak lah. Dia rakyat pilih. Maknanya dia sedang tun. Nak wui rakyat pilih dia. Pilih lah ambo nak jadi pemimpin ni. Nak jadi wakil rakyat ni. Ikutlah nak jadi gapo, tamneng gapo-gapo sekalipun. Nabi rakyat katanya, yamutu yauma yamut. Pada hari yang dia mati tu, ada kadi dia dengan rakyat dia. Dia menipu rakyat dia. Ambil duit tengah. Ambil duit kerongkan, ambil gotu, ambil goni, wak gotu, masuk dalam poket dia, masuk dalam poket bini, gi tong tiau luar negeri, gi royak katanya dungan. Allah Ta'ala royak katanya, illa haramallahu alaihil jannah. Allah Ta'ala haram orang ni masuk syurga. Nanti tengok. Panjang sikit dah. Pagi hari ni. Sebab ayat, saya baca 4 ayat sat ni. Sebab tu, empat ayat yang dibaca laklai tajuk yang Allah royak di dalam surah Sad. Masya Allah, takutlah kepada Allah wahai pemimpin, taubatlah. Siapa yang biasa menipu, biasa kelong, biasa makan, biasa corruption, biasa wak gotuak kan ni, taubat. Lepas tu kena sarapap. Tobak saja tak pandai, kena sarapan depan rakyat. Royak kepada rakyat dia. Sebelum daripada sikit lagi Allah Ta'ala akan cek di hadapan khalayak ramai yang ni jadi pemimpin ni dengan molek weh rakyat yang menipu. Dia ambil duit tengah, dia makan. Gotu gani dan sebagainya. Akhir sekali, lahum azabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Akan berulih azab yang berat pada hari hitungnya amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah itu. Waktu lupa masa duduk dalam tamneng. Akhirat sikit lagi kenalah akibat dia mengikut apa yang dia buat. Minta maaf panjang sikit pagi hari ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.